Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini rengginang yang tempo hari aku bikin itu guys. Kalau udah mengeringnya sih segede-gede gini ya, menciut begitu dan ketebalannya juga mengempes. Ini udah 4 hari aku jemur ya, perasaan kering gitu, perasaan aku gitu. Perkiraan kering banget. Dan ini aku mau coba guys, ini rasa terasi original, ada juga itu terasinya yang ungkul-ungkul. Maklum keadaan darurat guys. Ini aku mau coba gorengnya, cuman aku juga ragu menggorengnya karena wajan di sini itu tidak memadai guys. Wajannya tipis-tipis, jadi buat goreng itu aku takutnya belum matang udah angus gitu loh. Aku coba menggorengnya guys. Hai guys, ini rengginangnya aku coba gorengnya. Alhamdulillah bagus guys, lihat hasilnya ya, hasilnya mekar. Ini gorengan pertama, minyaknya mungkin belum terlalu matang tapi bagus ya guys, tuh udah termasuk oke lah, cakep-cakep rasanya. Ini belum dicoba tapi guys, ini kan wajannya ini tipis jadi cepet mateng. Yang gede aku coba, yang gede juga. Ih, mekar banget. Wah, ini guys yang terasinya banyak ini. Wih, gede-gede banget ini. Wow, rengginang aku. Wow. Aku goreng yang gede-gede guys, digoyang. Wah, masya Allah, cantik-cantik, gemuk-gemuk. Udah, dua lagi aja udah buat simpenan, jangan terlalu banyak. Ada kemauan, ada jalan guys. Aduh, kalau rajin mah ya mengolahnya, rajin ada modal, ada niat. Ih, bagaimana Anda tertarik dengan rengginang aku? Saya cukup gorengnya segini aja, jangan terlalu banyak, nggak habis juga nanti. Cukup guys. Ini guys, rengginangnya aku udah siap eksekusi ya. Ini mekar banget ya, mekarnya bagus ya, terus juga ketebalannya cukup pas segini. Ini ada terasinya ungkul-ungkul, ada sebagian guys. Ini aku coba ya bagaimana rasanya. Aku goreng tidak semua guys, sedikit aja buat paparan tiunnya. Nanti itu temen yang di atas aku kasih 3 biji biar dia nyobainnya. Aku seneng banget rengginang aku berhasil. Aku mau cobainnya. Gurih banget. Ini asli rasa rengginang. Asli guys, bener-bener asli. Bawang putihnya berasa, terasinya tidak terlalu pekat ya. Padahal aku kasih 2 terasinya.
mantul banget ke. Cuman ketannya di sini sih lembut-lembut banget, jadi bulir-bulir berasnya tuh lembut banget, kecil-kecil banget. Itu kan. Jadi enggak gemuk-gemuk berasnya tuh, guys. Tidak terlalu asin ya. Berhasil. Berhasil, guys. Nanti bikin aku mau kasih warna buah naga ya. Ajib banget. Masya Allah, guys. Aku lebaran ini menu rengginang. Menunya menu terlambat. Alhamdulillah, guys. Rengginang aku berhasil tanpa gagal. Ya, berhasil. Terima kasih udah terus dukung channel Riani 15 ya. Aku akan terus berbagi dengan ada rezeki di YouTube ya, guys. Akhir bulan aku akan adain pulsa 50.000 ya, totalnya berapa aku juga tidak bisa kasih tahu untuk kalian sekarang karena aku juga tidak tahu nominal di YouTube berapa ya, guys. Terima kasih. Wassalam. Bye bye.